malam teman-teman, masih di Tarakan. Jadi kemarin itu ada teman ya yang nulis di komentar waktu kita bahas tentang durian, dia bilang ada datang mas ke Malinau, durian di sini cuma 5.000. Nah ini kok ada, ini ternyata ada diobral durian Malinau only 10k. Coba kita tanya, ini lagi diserbu ini sama ibu-ibu, ini ramai juga ibu-ibu, kalau ada durian murah ramai ya, diserbu semua. Tampaknya udah tinggal dikit ini stoknya, ya kita telat taunya. Cuman tak apa, perbedaannya durian Malinau dengan yang enggak, dari yang hutan yang lain ya, hutan Kalimantan yang lain. Nanti kita lihat dari video, cuman sayangnya ini penerangannya kurang. Kita lihat untaan kita apa, sampai jual. Tapi susah nih melawan ibu-ibu, masih belum bisa kita bicara, diserbu rombongan mama-mama ini, susah ini. 251 kan? Baik banget. Kita belum makan belum? Wah mati, bensinnya habis pula. Gelap jadi kita. Ini kita makan tadi berapa biji? Baru 2. Ya semoga ini ada ya, bensinnya biar bisa nyaran lagi. Ntar kita belum bisa milih kan. Ini berapa ini pak? 50 ya. Iya. Malinau itu apa mas? Istimewanya Malinau itu apa emang? Malinau itu duriannya tebal. Ah tebal. Manis ya. Oh. Oh bukan durian panjat. Ah dipanjat, dipotong. Jadi pas jatuh dia agak hambar dia. Iya, kalau ini? Ini alhamdulillah. Ini durian jatuh. Jatuhan. Oh, jatuh dari pohon. Oke, kita tes dulu nanti. Kalau warnanya apa? Kuning atau putih? Sama dengan mesin. Macam-macam jenisnya, ada yang kuning. Ada yang putih ya. Oke, oke, oke. Saya main 1.000 biasa makan Bu. Anu Pak, beda rasa aja. Oh, lebih memang lebih mantap daripada hutan sini. Ada baiknya. Oke. Malinau yang beneran ya. Katanya manis ada pahitnya. Coba kita nanti. Iya, iya, Cia. Makan dulu ya, Mas. Nah, betul katanya itu. Kalau banyak ngoten, rugi, Bo. Ya kan? Nah, nanti ke promo gua ditambahin ya. Wah, buat. Katanya. Coba, Mas. Nah, katanya. Oh, ini putih. Gak apa-apa lah, sebelahnya gak bisa makan aja lah, gak apa-apa lah. Wah inilah, kalau diserbu ibu-ibu ya, rame penjualnya, bingung dia. Iya. Mas, coba pilih no mas. Mau makan, nih. Oh, silakan sih. Makan aja, oke, enggak. Kita coba ya. Bismillah, makasih ya, Cik. Kita coba ini, bismillah. Oh iya. Benar ya? Manis agak pahit-pahit ya. Benar-benar. Memang kalau sudah ibu-ibu yang bicara terbukti. Apalagi sudah diserbu banyak ini ibu-ibu ini. Berarti terbukti dah. Iya ya. Kalau yang lain ini tebal biasanya ya. Ini masih ada izin ya ini, Bang? Masih ada izin ya ini sana? Masih ada. Hampir berapa? Mas, aku pilihkan 2 aja, Mas. Buat di rumah. Bagus nggak? Ya, ini sih. Oh iya, Jos.
Iki apa lagi mas? Lele tak? Baca. Rame itu. Borong orang-orang. Cari kan mas, dua mas, aku mas. Enggak, yang itu aja. Yang berapa yang naik? Yang hijau. Jadi ini aja. Woi, masih. Pulang kita ya. Buat, tangan nanti di rumah pingin nanti. Oh iya, rasa bayar sih paling enak jari mas. Mas yang ini berapa? Ini masih mau sampai. Nah ibu-ibu bingungan. Yang jual kena ibu-ibu susah, bingungan dia. Sampai nunggu megang bisa setengah jam gak kelayani mas. Nah ini masnya ketawa-ketawa aja dari tadi nunggu antrian. Masih Irwan mau mak sore ini karena apa namanya habis itunya gensetnya jadi gak ada cahaya, kalau nah ini nyalakan cahaya ini. Masih hijau ini lagi mas. Kayak oh pecah cok, cari kan layak. Dua, yang 25-an kah deh, atau yang di mana? Singgih kiraan mas? 350. 350 ini? 251. 251 nih. Kalau yang sing enak lah. Aku loroe mas. Loroe sih mas. Coba bukan enak kak. Oh cacing pecah ya kok. Oh bumbu abar. Oke sip. Itu punya abar. Ya itu tadi kak sudah buka udah jelas itu suaranya enak. Iki. Modo kang. Oh sip. Ah coba buka enakin aja kayak gambar ini. Mas bukan mas. Coba buka aja kayak tok video nih. Takutnya kalau diikat mas tutup apa? Ah kak si Jai satu buka satu pecah gini mas. Sini. Iya. Satu aja tuh pecah aja. Ya udah itu aja. Biar nggak masuk angin satu aja. Makan sini kak? Iya. Nah, makan bagian. Oke, bismillah. Oh, ini durian Malinau. Bismillah. Iya, tebel dan manis. Oke lah. Apa ini orang beli sekarang ya? Orang beli kan?